guys, balik lagi dengan gue Ipang. Di video kali ini gue akan review apa layar gaming murah ya guys, sekitar 2 jutaan kayak ini guys. Ini gue beli baru layar Samsung Curve 24 inch. Nanti gue akan review ini kayak gini guys. Sama ini Ori 2 guys. Ini keyboard gaming Asus VR1. Nanti juga di unboxing juga. Oke, langsung saja kita unboxing dulu yang ini. Ini kemarin gua beli di All Shop sekitar 2 jutaan lah. Ini dapat 24 in curve layar yang melengkung itu guys, jadi ya lumayan lah buat ngegame nanti. Ini soalnya layar gua kecil banget nih, melengkungnya kecil, jadi pengen berhati aja. Nah, ini apa ya, tipenya Samsung Curve CF390. Nah, nothing special. Oke. Okay. Langsung saja kita bongkar aja. Kita lihat di sini. Ini kabel HDMI. Ini power adapter. Buku petunjuk. Dudukan monitor deh, kaki monitor, sama ini apanya ya, lehernya ada monitor. Oh iya bener, ada monitor. Oke, kita lihat kita ada turunan dulu lewat. Ini dia guys monitornya guys. Samsung 24 inch. Ya bagus sih. Curve. Jadi layarnya melengkung dengan guys. Curve. Dari Cina guys ternyata guys. Oke. Ini ada kabel HDMI, ini RGB in, VGA, kabel VGA, ini kabel power DC 14 volt. Ini ada port apa headphone. Ini tombol power on off. Oke. Okay. Langsung saja kita coba. Yes. Oke,
kabelnya, ini kabel power, ada adapter yang langsung. Wah, inilah kayak gini lah pokoknya. Lumayan panjang, 1,5 meter ya. Ini ada tutupnya guys. Ada tutupnya. Buka aja lah. Mau pakai. Oke, langsung aja kita coba. Bakalan keren ya. Wih, mantap. Ya, keren. Bagus. Oke. Untuk ketajaman layarnya, lo keren ya, keren. Coba kita buat ngegame. Bagus, keren. Ini gua masih pakai yang mobile ya guys. Soalnya gua belum tahu caranya belum. Apa? Download PUBG Steam. Kalau ada yang tahu bisalah kalian kasih tahu. Biar gua juga bisa menikmati game Steam guys. Yang gratis ya guys ya, jangan yang bayar. Oke, bagus lah, bagus. Mana cok masnya cok? Kita coba buat training dulu cok. Oke. Nah, kayak gitu guys. Ini tuh aja. Lumayan lah. Bagus. Oke, apa? Barangnya oke. Oke, itu tadi review layar curve Samsung 24 inch guys. Ini lumayan lah, bagus. Dengan harga segitu dapat layar curve biasanya kan ada yang nyampe berapa ya, 5 jutaan lah layar curve untuk gaming. Tapi ya beda inch mungkin.
tahu juga sih untuk tempat ini cuman sekitaran 2 juta kemarin. Oke, okay, thank you. Terima kasih udah lihat video gua. Jangan lupa like and subscribe juga biar gua juga lebih enjoy aja bikin videonya lagi, oke? Okay? Dan sampai jumpa lagi. Ciao.